Oh, nganggo iki ya. Selamat siang, kabarnya gimana? Baik, sehat ibu-ibu? Sehat bapak-bapak? Alhamdulillah. Juga selamat siang ke cacambor yang di rumah ya. Berjumpa lagi dengan saya, Atin. Ya, selamat siang. Juga siang hari ini kedatangan orkes campur sari, judulnya Melosa. Iya betul, dari Plumbon. Plumbon. Tepuk tangan dulu dong. Siang hari ini ada kunjungan dari ibu-ibu Rizal Catering Karangasem Klecot. Tepuk tangan ibu-ibu. Cantik-cantik. Sudah maem ibu, pendahar? Sudah, alhamdulillah. Juga yang biru di belakang ada pasukan ubur-ubur. Juga yang setia menemani kita dari berbagai alam semesta belahan dunia. TA Media Lovers, konser campur yang di rumah hari ini bertepatan dengan Hari Musik Nasional. Tepuk tangan dulu dong. Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional itu dikeluarkan oleh Presiden, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden nomor 10 2013. Tujuannya adalah untuk menghargai karya-karya musik anak bangsa serta menunjukkan rasa hormat dan rasa memiliki karya musik sendiri. Betul ibu-ibu? Betul. Caranya gimana? Caranya? Caranya memperingati Hari Musik Nasional dengan menghormati musik-musik di Indonesia. Ya, juga pada 9 Maret ini juga menjadi kelahiran tokoh penting seperti W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Juga kelahiran Bob Sadino, beliau pengusaha nyentrik yang sukanya pakai celana pendek. Yang ketiga, bertepatan dengan kelahiran Rezi Mainaki, pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia. Juga kaca campur yang di rumah nanti biar dapat hadiah Bapak Ibu. Setiap Senin ada 3 pemenang, monggo SMS kemawon singkatah ke 085-7021-88880. Ibu-ibu, ibu-ibu, nah, capek, mboten, udah siap berjoget ibu-ibu? Udah, yang sebelah kanan udah siap berjoget bapak-bapak, ibu? Sudah, ya udah langsung aja ya lagunya yang nyanyi Mbak Chandra Kolot Jengking. Ampun tempun dipundi kanca campur, tetep nih campur sari pakai joget.